empat perpaduan menggambar bayi dengan Rangda, isi bunga teratai, dan Awan. Gimana jadinya? Kita coba. Pertama, mari kita buat sketsanya. Di sini kita akan buat sebuah bentuk dari Rangdo itu. Ya. Topeng tradisional Bali yang sangat memiliki ciri khas. Bayi sudah terbentuk, kita buat bunga teratainya yang duduk di atas bunga teratai. Wow, ini konsep yang sangat unik sih. Selanjutnya, kita sudah melanjutkan di outline. Jujur paling seneng banget kalau buat outline. Jangan lupa yang paling penting ya, ornamen Bali. Demi menunjukkan budayaku yang sangat asri. Di sini kita lanjut di proses mewarnai. Pertama-tama, kita akan goreskan warna-warna dasarnya sebelum kita lanjut ke shading dan detailing. Aku di sini senang banget memakai warna-warna yang soft. Kita akan melanjutkan di shading. Yang terpenting ketika melakukan shading adalah kita tahu di mana sih asal cahaya yang kita terang. Tanpa basa-basi, ini dia karya saya.